Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kula hormati Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf, sedanten para Habib Nabil, sedanten para kiai yang kula hormati, wonten renyang kula Kiai Haji Ahmad Asnawi. Iki ceritanya sing lucu-lucu mawon, jadi penting Habib Syech penting seneng. Nggih seneng ku penting. Terus tiang ku kepengin maksiat, mergo kepengin seneng. Lan iki seneng lagi selawat luar amin. Luar biasa. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kula badhe cerita. Jawa. Kalau badhe cerita tentang konstruksi pikiran. Terus diantara nazuman sing kula beta ketek santi-santi kula nggih nazumane Habib Syech. Niku laula kaya zinatul wujudi. Ma toba aishi wala wujudi wala taronam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tetep sampean misale wong Islam niku paling seneng nggih ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale seneng duit, copet itu nganti nyopet itu mergo seneng duit, wong nganti nakal itu ya perkara seneng duit. Terus Kanjeng Nabi terus ngajari ben ana bedane wong saleh mbek wong dolim. Niku wong saleh kan seneng sujud, seneng pangeran. Mergi nek sampean misale kiai kok muni duit iku penting, niku ilmune padha mbek ilmune tiang-tiang nakal, ditakoki duit nggih muni penting. Tapi nek muni sujud iku penting, tahajud iku penting, nek mboten tiang saleh mboten saged. Tapi supaya orang asik dengan sujud niku dilatih. Wala taron nam tufi solati. Solat itu kudu indah, kudu nyaman. Sehingga kalau bangga, seneng sangat kalian cerita sing masyhur mutawatir. Abaipun Habib Syech niku kabundut pas sujud. Beliau sering kula nderekaken pengajian beliau ketika cerita abaipun dituntun Habib Abu Bakar Assegaf kutub sing manggen teng Gresik. Betapa umat Islam niku banggane ke kalian sujud. Pergi wong namun sujud niku mlebu neraka ketok ora pantes. Misale ya ayyuhas sajid, he wong sing sujud, silahkan masuk neraka ketok kok gadhok. Wong wis apa meneh sing kabudute no sujud. Sehingga saking pentingnya sujud, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ditusuk kalian Abu Lu'lu Al-Majusi. Niku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Lu'lu Al-Majusi. Lha niku pertama komentari Sayyidina Umar nopo? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Aku mbek sing mateni aku mesti mangkel, jenenge dipateni mesti mangkel. Kebeneran sing mateni ora tau sujud. Umpama tau sujud, aku maksudno dekne mbun neraka iku sungkan mbek pangeran. Piye-piye dekne berhak mlebu swarga mergo nate napa? Sujud. Jadi geribet nak musuh tiang podo Islam ini. Apa dipasut no ge solawatan? Apa disenengi ngafir no? Yo rada repot. Kafire dhewe ra dipikir, ribet. Lah baru kae ribet niku kula barang mboten ngambil sikap. Dadi kula termasuk kiai sing mboten jelas. Tapi ora jelas niku kalih, ana ora jelas mergo bodoh. Ana ora jelas mergo kakean ngaji. Piye-piye sifat Allah Taala ya firul limayasa wa yu'adzibu napa? Bayas, agini ku wilayah pangeran. Semonggo nak pangeran nyepuro ki monggo, boten ki monggo. Dewe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngadepi umat sing macem-macem, niku suwengi. Niku yurad ditu hadil ayah. Niku bulan bali ayat niki. Intu azibhum fa innahum ibad. Jenengan siksa niku kawulane jenengan wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ada wilayah-wilayah yang banyak orang alim itu tidak ngambil sikap. Itu bukan karena nggak tegas, itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih wau. Ape darani mesti salah ya salah tenan wong kok penggaweane ngorek salah wong. Ya salah tenan wong ngrasane ya dosa tenan. Ape darani mesti dosa, ngono iku bar ya maca kafaratul majlis. Bar ya ndonga Rabbi firli wali walidayya wali jamil mukminina wal mukminat. Lah kita ndak pernah tahu sing ditampa iku dongane apa kasute ora pernah ngerti. Nggih wis mendel mawon ngadepi macam-macam. Terus baru kayak ngaji kita niku ngertos napa sing dadi sifate Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane baru kayak ngaji ini logika sing dibangun kados para sahabat sedanten termasuk oleh Sayyidina Ali Karomallahu Wajhah. Sayyidina Ali nanti ditanggleti kalian tiang. Ya Amirul Mukminin, kalau Allah menciptakan saya dalam keadaan salah, kemudian Allah menyiksa saya, apa Allah itu zalim? Ketika tanya maknane la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Jawab Sayyidina Ali ku pinter. Kalau Allah mengambil hakmu itu Allah dolim. Lalu ini ngarepi Allah apa dia hak ongkap BWE Allah. Gempur nonton pinter jenengan. Jadi kalau Allah memakai hakmu itu baru Allah bisa dikatakan dolim. Semua memiliknya. Dolimnya di mana? Wong kabeh milik Allah. Jadi wonten wilayah-wilayah sing ngadepi akhir zaman kula suwun apapun salah paham orang lain kita berusaha untuk legowo. Di antara kewaliane Abu Hanifah terkenal beliau ngendikan Allahumma man dhaqqa bina sadruh fasadruna ittasa'alah. Kalau ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyen sering musyawarah kalian Pak Ahmad Asnawi teng sarang sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih nak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede nak diundang langgar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawadhu diundang kiai cilik teko. Tapi kata sing muni haram ya jatah iki cilik kok diembat. Ya mung jenenge ijtihad tuh mirip-mirip kaya iya kaya ora. Mung jenenge napa? Ijtihad. Mulane nggih angel ijtihad niku wilayah yang memang ada midanul ijtihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen dekne gawe syariat kiai wong saleh kudu sugih. Ajaran itu diterapkan dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi beliau gak ada mazhab nak ngitung duit ini ruang tamu. Jadi nak ngitung duit kiai kesunatannya ini ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ra kepikiran nyalami template kiai ini. Mergo kiai ini duit wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyok sombong. Wong duit kok diketok ketokno. Lah tapi nek diketok-ketokno kiyaine dhuwite sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibit salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang namanipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku yuhibbul masakin sangat mencintai yang miskin. Tapi akrabe kalian Abu Bakar niku tiyang sugih. Sayyidina Utsman nggih tiyang sugih. Mergo disalami templek wong melarat yo ribet. Misale kula salami templek wali murid melarat 50.000 Pak. Iku nak dhuwit jatah blonjo terus hukume piye? Nak disalam templek wong sak juta iku dhuwit luwian. Sampean niki dhuwit jatah susune anake disalamno templek. Sampeyan kira-kira rodok dolim mau setengah dolim ditolak itu oleh wong melarat kok ditolak kayak sombong ditompo itu duit nyawa nah mulanya sampeyan ada kiai kancan ada suge ya jauh suudon ngeremeng sidik-sidik lah tapi jauh suudon ini aku ada ilmu kalau cerita ilmu mawar cerita ilmu mawar terus kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine ijtihad. Nggih kathah wali wis ditakoki, "Kenek ning swarga ben roh pangeran gak?" Lho kenek apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nadhuri misli. Ben pangeran tetap terhormat. Wong sak aku wae kok roh pangeran. Gampangane iku abri-abri. Nggih banyak sahabat kawi kowe roh wajah Kanjeng Nabi gak roh. Tapi sampean sahabat saking hebae Kanjeng Nabi, saking takzim kuning Kanjeng Nabi, aku ora tau delok wajah Kanjeng. Nggih kathah. Tapi ora krana benci, krana takzim. Nggih kathah sing delok detail. Wong delok wajah Nabi ku ibadah sing luar biasa. Lah terus niki cerita-cerita ijtihad sing akhire Islam sampai sebegini besar niku barokah napa? Ijtihad. Nggih wonten kiai sing model kados kula macak Jawa ben sing maca selawatan iku ketunan putih maca selawatan, ketunan ireng maca selawatan. Nek salat ketunan putih tok mesti sing ireng ora tau selawatan kan ya ribet. Tapi barokahe berbagai jenis maca selawat akhirnya sing ketunan putih selawatan, sing ketunan ireng selawatan, sing salat sergep ya selawatan, sing rapati salat ya selawatan. Wong ape musuhi ku Nabi ku bingung. Sing ra salat wae seneng apa meneh sing salat. Ya baru kayak seneng Nabi ya kapan-kapan sholat, terus seneng Nabi kok terus ora. Tapi kan jumlahnya menjadi masif, menjadi besar. Mulane dhewe Mbah Mun sering dawuh teng kula, jogeman men Islam KTP, dosa kok men Islam KTP. Baru kayak wong Islam PD iku mergo jumlahe mayoritas. Iku kudu gelem ra gelem ngitung Islam napa? KTP. Nah, gak dihitung kita minoritas. Misalnya ngitung Islam sing sholat tok, sing sergep tok, sing ratau maksiat tok, ini jumlahnya 0,sekian persen. Ruwet. Terus kalau cerita sing ringan-ringan terakhir wow, pancen penting nih wae mangan nggih. Islam sing gampang. Kalau setuju Habib Syech, wae Islam wis mangan bareng wis. Wong Nabi nate takut ayul Islam khairun ya Rasulullah. Jawabe itahmut ta'am. Pokoke Islam wis mangan-mangan. Kulo nggih nate mikir, orang sepinter Rasulullah kok jawab Islam trimo itamu tuam. Sausé kulo pikir nggih masuk akal. Ana kiai saleh, nek ana wong dolan ra tau dikeki mangan, ana wong fasik lomo men ngekeki mangan. Kira-kira cah nom-nom yo ngetemi ning wong ra saleh iku. Dadi itamu tuam solusi, ben wong saleh iku menarik. Misalnya Nabi dawuh tasaddaku wala bital qati wajin. Sing saleh merengut terus, sing ra saleh senyum. Akhire komunitasé akeh sing boten saleh. Ya kados nasibnya sampean mbek bojo. Ning omah ngopi wonge merengut, ning warung kopi senyum. Ya akhirnya pasang paham. Wis pokoke kira-kira ngoten. Jadi tasaddaku wala bitalqati wajh itu solusi supaya Islam itu menarik. Pokoke bener Habib saya. Pokoke acara selawatan niki 9:30 mandiri. Ya, mangan. Nggih Mas Fatah guys, pokoke niki acarane mangan. Sampean wis pokoke mulai untuk donga, nak tepak ya untuk berkat angsal jenengan kalkulasi nggih ngoten mawon nggih pokoke sing seneng kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wis pokoke sing seneng wala nabusyra bi sa'din mustamirin laisa yanfat haitsu utina ataan jama'al fakhrul abbas kita iku seneng duwe nabi sing luar biasa. Pokoknya dawe Sohibul Burdah lama da'awaw da'ina li ta'ati bi akrami rusli kunna akramal umami. Kalau nabi ini nabi ketua, umatnya umat ketua. Terus pokoknya tiga gampang ya kalau suwun Islam dikelola secara seneng. Biaya nganti wong maksiat berpaling pada yang lain mergo kurang nopo seneng. Lalu Nabi ngendikan wa qurratu aini fis salat. Arifna ya Bilal, arifna ya Bilal. Nabi nak sumpek ilinge ku salat. Jadi sholat kudu asik, kudu enjoy. Nah asiknya kudu cepet lah, sementara asik. Ibnu Abbas nak sholat cepet. Ditakoki, kenapa engkau kok sholatnya cepet? Ubadi ruwasa isa setan. Setan toto penoto aku, ape godo aku, jebule sholatku wis bar. Madhab ngono iku ya ono. Yo yo rada ruwet, madhab kula rada ruwet tapi duwe dalil. Iki macam lho Nabi niku nate, Mu'ad bin Jabal iku sholat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor Nabi sing dibenero sing gremeng mboten sing macane suwi. Yes pokoke bangsa kula niku ngriwanto sing ngoten-ngoten bab sing gampang-gampang cocok. Wis mentek iku seneng salat ku mboten apa prop. Nabi nate sujud niku ditumpaki Syed Hasan Syed Husain niku dibarno suwi. Mboten nyentak putune Nabi ono salat kok digodolanan mboten. Andai kan Nabi nyentak Syed Hasan, Syed Husain, maka sholat dianggap problem. Gara-gara bah sholat aku disentak. Jika sholat problem bagi anak, Nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu nggak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora wedi. Nah misalnya kernet di waktu mau 5 menit, sing imami Baqarah, waduh, bar. Tapi nak sing imami main kulhu kan paling kulhu, imam bangsa ngene iki mesti kulhu. Lho ngoten hadise nggih kathah wonten imam main kulhu mawon. Akhire makmume matur, ya Rasulullah niku nak ngimami main kulhu mawon. Ditakoki ben Nabi, kenapa kowe maca kulhu terus? Mergo niku sifatur rahman niku namun nerangno Allah, mboten nerangno politik, mboten nerangno dhuwit, mboten nerangno kepentingan pribadi, kabeh namun nerangno Allah. Aku bertikadani Jibril dawe Allah seneng kowe mergo kowe seneng kulhu. Ya hadise wong Jawa sing bangsa ngono-ngono iku wae ngono. Mboten iki pancen makom kula makom ngoten nek wonten makom sing luwih sempurna maca surat Qaf nak Jumat, maca surat Munafiqun nggih monggo. Niku sak dhuwure kula lan. Sing ngomong ampun kula. Mungkin nek sing ngomong kula mungkin sampean komplain ribet. Kula ndek kanca latihan kiai, Beb. Salat Id khutbah cerita. wong sing poso Ramadan summa atba'ahu sittan min syawal faka'an nama somat dahron apa kullah bareng tanggal loro kancane dolan dekne rokokan ana wong tuwek wis poso asemane mbah aku wis kadung poso jebule jenengan gak poso semenjak iku dekne kuwapok dalil summa atba'ahu sittan min syawal mergo tanggal loro wonten wong 10 lugu poso jebule kiai sing dalil wau ora poso bar kejadian ini langsung sowan teng kula Mas Nidul wis Gus jogeman dalil perkara sing ora iso nglakoni mulane kula dalil nggih sing ringan-ringan ape dalil sing berat-berat jebule mboten saged napa nglakoni tapi saya pastikan Islam niku gampang wong pangeran takok Nabi Musa wa matilka biyamini kaya Musa sa kowe rene iku nggawa apa beto tongkat Gusti lha mbok nggawa apa nggih tinggi macam-macam atawakkau alaiha wa ahusyu biha ala ghanami wa liya fiha ma'ribun apa ukhra niku pangeran Rabbul Alamin ngendikan mbek kalimu ngene ku Nabi Musa ketika nggih ringan-ringan mboten kok sakit dadi nabi ku reputasimu piye sing wis Islam piro yo sakit ketemu pangeran sing dredeg malah ditakoki misale kula ketemu Habib Syech sowan terus takoki Gus dadi kiai sing wis alimno piro nggih pusing kula nek ditakoki Rembang wae apa kan gampang jawabnya waya terasi beb kan ringan terus coba pangeran namun tangkap wama tilka biyaminika ya Musa Kanjeng Nabi nak ketemu Umar dulure Anas ya Umar ma fa'alan nughair Umar gak ada manuk duka manuk nopo lah diterjemah nopo lah terjemah bedet ya ngomong kok ning Arab ra ono bedet malah tukaran tok ribet tapi burung cacile tak ya Umar ma fa'alan makna nasibe manuk piye wingi lara saiki piye giringan sehingga kados wau Habib Syech cerita sing penting kok 9:30 wis mangan niku mboten guyon mergo Nabi nate diangketi ayul islami khairun ya rasulullah itamut to amfala katahamal aqobah wa ma adraka napa mal aqobah fakku raqobah au itamun fi yaumin di masubah dadi solusi Islam kok umume wong umume mangan-mangan ya mangan-mangan umume ngopi-ngopi sehingga Islam ini tidak problem bagi publik. Ya Islam itu nggak boleh jadi problem bagi napa publik. Umumnya wong seneng selawatan ya selawatan. Ya sing rame sing gabyak aja mbok hayati terus nangis. Malah wong bingung mikir utang ta apa. Kan ketoke ya ora pantes nek sampean nangis eling Kanjeng Nabi ketoke ya ora pantes. Soale seneng ngoten. Wis niki sampean setuju apa mboten soale terserah niki pokoke sing penting seneng. Mugi-mugi barokah Habib Syech tambah hari tambah napa seneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul malam hari ini ringankan saudara-saudara kalian dalam menjalankan ketaatan. Itu cocok loh Mas. Paling cocok loh. Ora sahel-sahel. Kadang ya enten imam-imam sing tuwa-tuwa ora sah pamer-pamer awakmu barangi suarane ya ora pati apik, macane kedawan, setan ya tadi. Usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai. Itu. Cocok, cocok. Kados kula nek ngajak tiang-tiang zaman sakniki Gus. Biasanya model awakku lho awakku. Kon salat tahajud mboten saged niku. Wangel ora iso tahajud blas. Mesti merem cuman bangun mesti kencing bangun. Tapi nek tahajud mboten. Tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun. Lah solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud ndonga mawon. Ya Allah Gusti, dalu niki para wali-wali sedaya niku tahajud ikunkan niat saya bersama mereka Al-Fatihah turuane. Wes. Stabil to wae. Ayo yo lho, lho kun penak lan Gus. Stabil. Lah model awake dhewe ki arep turu kapan tahajud barang kon ndonga-ndonga barang wis model-model kama hadza kok. Kon ndonga ya bismillah Allahumma ya Allah. Katut karo wong-wong wali-wali sing ndonga. Jadikan doa saya bersama doa mereka Al-Fatihah turu ganjaranmu akeh kuwi. Timbang melek gor nguyuh tok ora nganggo donga ngono lho Mas. Wis ta model-model wong kudus barang ilak ngono kuwi. Angel kon tangi bengi ki angel nek apa nek hadur-hadur ngene ki Allah. Aduh. Barso ya, barso. Wis nganggur tebangan bar muangen 3 piring ijek nggawa mulih barang wong hadur ki. Deloken kok nak tas-tase lak akeh isine. Isir gedang isine macam-macam wong hadir lagi pinter gayane iki nggawa buku lho buku tasik gede bukune padahal sakmene tok ki mulih kok nggo gedang jero nek gedange ana macam-macam subhanallah Orang nyindir memang bener. Nah itu namanya kreatif katanya. Kirmah mikir sing neng omah. Tadi dibuka lawang langsung dudu anggur, dudu nak mesem. Orang ada teko orang go kitab tok. Saya doakan anda di sana dapat syafaat. Wis ora butuh, aku butuh gedang di. Butuh aku wong saiki. Bismillah. Dadi wong ya yang jangan suka mempersulit orang. Tergantung makome dhewe-dhewe. Makomnya orang ini makome gur senengi ngene. Ya bismillah ngono lho. Aja mbok salahke kabeh kudu mbok padha karo awakmu. Ya ora iso. Jadi kamu senangnya begitu, monggo. Kamu maunya gini, ya monggo. Kita yang penting semuanya insya Allah sama Allah diterima. Tergantung niate wae, niate sing apik. Nggih Gus. Cocok. Lagi aku anggar salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono. Kok kaya pitik wae. Nah. Enak cenggere niki nek ora nyindir lho. Memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, jadi kowe yo kudu duwe ciri khas apa kowe golek dhewe-dhewe. Nah, kisanitas berkat ini ciri khasnya ahli hadroh. Kudus tak tapi liyane. Kudus masya Allah luar biasa. Kreatif luar biasa, masya Allah, masya Allah. Wong kadang iki nggone anu lho. Tempatnya terbang lah nganggo plastik saking nganggo. Iki jerone gedang, jerone macam-macam. Nek ora engko mulih ceken dicek. Panitia delok napa nek nggone kaji patah iki macam-macam enek kabeh komplit. Luar biasa, masya Allah. Niki gembira, alhamdulillah. Saya lama tidak ketemu Gus Baha, alhamdulillah. Tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube. Saya ikut, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapapun. Memang paling penak niku solusi jalan keluar yang enak. Kalau oh cengaimu mati wong, wong enak wong duwe utang akeh, wah neraka. Wong nambahin gosek lagi, piye carane bayar kok neraka neraka wae. Kasih solusi, solusinya moco ya latif, latif pun ya latif, kalaupun moco tidak ngambil, oh ya bismillah, moco terakhir disuruh moco yasin ping 400, latif nih 400 lambiku yang doble bener, laku ya orang pinter moco yasin pisan dikalikan 400 ya Allah al-fatihah selesai. Mono ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Ini solusi juga. Ada dakhal ke. Ya ada dakhal ke maca Yasin sak jumlahe makhluke Gusti Allah iki pira juga. Ngono lho Kanjeng Nabi lho sing gawe solusi jalan itu. Enek wong tuwa jek tekan maca wirid, wae pulang bali masjid jek wiritan ora rampung-rampung. Aja tuwa-tuwa, Bu. Cukup nanti diakhiri ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Selesai. Ini bangsa wong males-males lho. Maca la ilaha illallah. Ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Wis cukup. Angger ajek. Macane setahun pisan ta. Ada dakhal ke waridha nafsi ya apa njaluk jatah surga VIP. Ya engko sik tetep mlebu surga tapi ekonomi. Kok dipimpin sapa sing mimpin Gus Baha? Lah bangsa sing enak-enak tak kaya ya kuwi bismillah sing. Lah ya aku tak melu ekonomi melu Gus Baha sing penting kan mlebu surga. Heeh. Sungkan Mbah Mun. Lah arep ya VIP kan Mbah Mun nang dhuwur awake dhewe ya sungkan to ya. Mosok marani Mbah Mun nang Mbah kula tak Mbah. Ya itu tadi melihat wajah Rasulullah itu para sahabat memang sungkan lihat itu. Para sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang bisa menceritakan tentang wajah Rasulullah itu Anas bin Malik. Tapi kalau yang tua-tua sing tak dingkluk karena karismanya Rasulullah wajahnya. Begitu pula para wali-wali Allah itu sama Allah kadang ditutupi kewalian itu tadi guyon, kadang ngomongnya rada aneh-aneh sithik. Itu supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau ndak awake dhewe ora iso lungguh karo wali. Kalau Mbah Mun barang itu, kalau ndak Mbah Mun tuh lucu-lucu sithik, mungkin kita ndak mampu duduk sama Mbah Mun. Lah ada lucunya, ada ceritanya, ada guyonnya ini itu akhirnya kita bisa duduk sama beliau, bisa memandang wajah beliau, bisa mencium tangan beliau itu. Jadi alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai, ulama-ulama, para habaib sing enak-enak kuwi monggo, sing enteng-enteng. Orang sakangan ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih, maca Yasin pisan, maca kuwi. Ya, mana ada dakhal ke seperti Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi qatrin minal matar. Lagi nek pasutan ni maca kuwi, ya Allah saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan. Rampung Al-Fatihah. Sing ngitung ben malaikat ora awakmu ngitung tasbihmu jebol ora iso ngitung. Malaikat sing ngitung ndak mungkin keliru. Ada lagi sholawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk sak dunia. Hitungan jenggotmu dhewe mbok hitung ora iso. Rambut malaikat sing iso ngitung. Maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad. Soalnya di akhir zaman wong kon ngamal-ngamal ke padha Syekh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu ora mungkin ngono lho. Wis modele awake dhewe apane zaman corona ngene. Alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut sholawat, lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan. Karena tempat makan nek kesuwen ki kademen ora enak. Ono ki ora enak. Biasanya kan ada satenya barang ada dagingnya. Kok tadi ngendal ngono lho ora enak. Jadi kudu cepat, makanya nek pengajian ke Joko wengi. Pengajian jam 2 malam, jam sak sing ngrungokke sapa? Malaikat wis turu. Lah kok menungso nek kon melek mencicil ngene kon ngrungokke Habib ceramah apa kiyaine ceramah wis kekeselen. Jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal. Barmangan bareng. Nah wis barmangan, bareng mulai tekan omah jek ketemu bojo melek. Lah nek jam 2 ketemu sapa? Sing bukai ora enak sing bukai engko nek bojo turu awakmu nesu salahmu teko telat. Lah pripun Gus Baha pengajian nganti jam 2 Habib? Oh ora mungkin Gus Baha kok jam 2. Gus Baha ini paling seneng pengajian singkat-singkat. Paling seneng singkat, orang seneng suwi-suwi sing penting singkat manfaat niku. Lah saya minta juga di Kudus barang nek pengajian rasah kewengen-wengen. Mesake engko nek wis wengi-wengi termasuk rombongan ora salat subuh ki tambah seneng. Alhamdulillah mulai jam 3 turu melek jam 8. Sing dosa sapa? Kiyaine apa sing turu? Ayo takok. Ya engko sesuk ning akhirat iki bareng-bareng takok malaikat. Iki sing gawe aku turu ki kiai iki lho. Habib iki lho. Ngono, ngomong ngono wae langsung laporno malaikat. Habib Syech iki lho sing gawe aku ki ora salat subuh. Wong pengajian rampung kok jam 2, jam 3 lah ngono kuwi. Itu saya lihat di Jawa Barat, Gus. Di Jawa Barat itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang. Nanti dari jam 8 itu di BCI Habib mau ngisi jam berapa? Saya mau ngisi jam 8 sampai jam 9:30 sholawat. Terus nanti Pak Yai jenengan jam berapa? Jam 12 dikasih kasur di situ. Jadi enek kasur 10 itu nggak mubaleh sing arep ceramah nggih gentenan. Jadi nggak wis jamin ditangani. Ayo Pak, niki jenengan sing ngisi. Lah, masyarakat yang di bawah ki nganti selonjor-selonjor gawa anak telu sing siji nyusoni, sing siji mijeti, sing iki opo pengajian iki. Ya memang meringankan nek itu membebani nek buat saya. Ora ringan, sing ringan wae pengajian iki sing singkat, sing penting panganane akeh. Lah, ya mesti wong teko kabeh. Waduh, ora enek panganan dikek gedang-gedang masak cuwil-cuwil ngono tok. Diuntalane kaya nguntal pil wae. Ya, lho iki lho singkate gedange sak mere gedene lah. Cocoknya. Bismillah.